Hi guys, hari tu aku dah cerita pasal gaming keyboard Onikuma dengan mouse gaming Onikuma kan. Hari ni aku nak cerita pula pasal headphone gaming Onikuma dengan headstand Onikuma. Macam dia ada macam bentuk mata lah, ada dua. Dia punya padding ni, dia over ear, dia tak cengkam, dia memang betul-betul bulat sini. Selesa lah. So dia punya cushion dekat, dia punya pad dekat sini pun lembut lah. So dia ada button, mic on off dengan setting volume. Lupa pula, ni model Onikuma X20. Okay, jom kita tengok pula pasal headstand Onikuma. Dekat belah tengah dia ni lampu RGB, dan belah bawah dia pun ada lampu RGB. So dia ada dua mode, satu lampu dia pusing-pusing, satu dia tukar-tukar lampu dia. Dan paling special dia, dia ada 3 USB port dengan satu audio jack. Dengan 3 USB port ni, korang boleh charge phone, cucuk speaker ke, cucuk mouse ke, atau pen drive, macam-macam lah korang cucuk. So korang-korang yang tak ada lagi headphone ke headstand ke, korang beli apa yang Onikuma ni. Headphone tanpa headstand, umpama awak tanpa saya. Cik. Okeylah, itu saja. Peace.